Hai, assalamualaikum, balik lagi di YouTube channel aku. Di video kali ini aku mau unboxing dan review. Kali ini aku mau unboxing baju bayi. Sebenarnya aku tuh beberapa hari yang lalu udah beli baju bayi juga, cuman gak sempet aku videoin. Cuman aku beli lagi tapi di toko yang beda. Nah sekarang aku punya waktu dan aku mau unboxing. Nanti aku bakalan review baju-baju bayi yang lainnya yang udah aku buka. Jadi aku cuman review, gak dari awal, dari unboxing. Kan kadang aku pengennya itu detail dari unboxing sampai review gitu kan. Cuman karena udah dibuka kemarin-kemarin, jadi gak sempet ke videoin, jadi aku bakalan review ya. Sekarang aku mau unboxing paket baju bayinya. Cuman ada dua sih, aku beli satu doang, satu paket. Aku beli dua baju bayi. Juga kebetulan dia di sini wajib video. Kalau misalkan barangnya tidak sesuai ataupun ada buat penukaran barang lah ya, jadi biar ada buktinya gitu. Jadi sekalian aja aku bikin video ini ya, buat review. Kali aja bajunya bagus dan jadi rekomendasi kalian. Langsung kita buka. Dari packagingnya sih dia cuma biasa ya, plastik aja. Aku kemarin-kemarin beli baju bayi, dia packagingnya bagus dan di dalamnya tuh kayak ada hangernya, terus ada tempat si bajunya itu ada cetrekan. Pokoknya bagus banget deh packagingnya. Cuman gak sempet aku videoin. Nah kalau yang ini yang biasa ya, yang biasa fotonya gak begitu wow. Terpenting sih bajunya ya, bukan packagingnya. Tapi packagingnya juga buat nilai plus aja sih. Ini bajunya ada dua. Ini aku beli buat yang 0-6 bulan, dua-duanya. Punya banyak model-model bajunya, kayak gambar-gambarnya gitu. Terus ada buat usianya juga. Sini aku beli yang ini, yang space nih, yang aku beli yang model space ya. Ya, aku beli yang model space yang untuk untuk usia 0-6 bulan. Ini tuh dia jumpsuit ya, kita buka. Yang pertama kita buka dulu. Wah ternyata gede ya, gede banget. Ternyata gede banget, aku kira tuh muat buat yang 1 bulan atau 0 bulan gitu ya. Ternyata ini menurut aku gede. Ya, gak sesuai ekspektasi. Dari bahannya lumayan lah ya bahannya. Gak kaku banget, gak, cuman kurang lembut. Kalau yang kemarin aku beli lembut. Ya sesuai lah sama harganya. Aku beli ini harganya itu Rp30.900 guys. Ini Rp30.000. Tapi aku yang kemarin juga harganya, kalau yang kemarin itu aku belinya itu yang kayak 5 pieces 100 berapa gitu. Jadi beli 5 harganya 170-160an lah ya. Sama beli 3 itu juga harganya sama 100. Jadi beli 3 harganya 160-an. Jadi satunya itu antara 30-40 gitu ya. Cuman kalau menurut aku sih lebih bagusan yang kemarin ya. Dan ini kayaknya gambarnya bakalan, kalau lama-kelamaan bakalan pudar ya. Yang satu. Jadi aku bakalan muat buat yang new brown, soalnya 0-6 bulan. Oke, yang kedua. Yang kedua Dino, ini aku modelnya Dino Brown. Sebenarnya aku, nih yang ini lebih kecil nih. Nih yang ini lebih kecil daripada yang ini. Yang ini gede. Kita lihat ya. Terus bahannya juga beda juga. Kok bisa gitu ya? Bener. Jadi yang ini, yang kedua itu lebih kecil dibanding yang ke satu. Yang ini lebih kecil, lebih kecil dikit lah, hampir sama sih, cuman agak lebih kecil. Terus bahannya beda, agak beda ya, sih agak lebih lembutan yang ini. Sebenarnya aku milih yang brown, cuman habis, jadinya aku beli yang grey. Harganya lebih murah, Rp29.900. Oke, itu review dari aku. Dan selanjutnya yang ini harganya itu Rp30.900. Nanti aku bakalan cantumin di sini harganya. Terus yang kedua Rp29.900. Tokonya Indo Ultimate, bakalan cantumin di sini untuk tokonya.
Terus subtotalnya untuk dua produk itu 60.800. Pengirimannya itu 24.000, mahal ya karena jauh kayaknya. Aku dapat gratis ongkir 15.000, jadi 24.000 itu kepotong 15.000. Dan aku juga punya dapat voucher toko 50 perak doang. Dan aku juga punya koin 864. Tuh. Sama biaya penanganan 2067. Aku bayarnya itu COD, jadi ada penanganan, biaya penanganan. Semua totalnya itu 70.953 dari 60.800. Jadi nambah 10.000. Nambah 10.153. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang lagi cari-cari baju bayi rekomendasi. Kalau menurut aku sini biasa aja ya, maksudnya sesuai sama harganya. Nanti aku bakalan review produk-produk baju bayi yang lainnya yang kemarin-kemarin yang menurut aku itu bagus. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe video aku. Terima kasih. Assalamualaikum.